Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Ignisius dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, yang pertama luar biasa. Nah, di sini Ayu Ting Ting sedang tergila-gila nih sama ketampanan dari pria asal Korea yang selalu membuat hati Ayu Ting Ting terpana karena wajahnya yang tampan, imut, dan juga menggemaskan. Bila pria tampan yang sekarang menjadi idola Ayu Ting Ting. Berita selanjutnya, di sini ada berita terbaru nih, dilansir langsung dari Lia Putriana 6696, repost dari IMB Trans TV. Trans TV Indonesia mencari bakat akan kehadiran bintang tamu yang spektakuler luar biasa. Ayu Ting Ting dan juga Ungu akan hadir di IMB 28 Januari 2022 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Seperti ini salah tulis ya, dan sepertinya insya Allah akan hadir di 8 Januari 2022 nih. Dan informasi ini resmi ya, dilansir langsung dari IMB Trans TV. Kalau spektakuler weekend ini ada dua bintang tamu super keren yang akan mengisi acara Indonesia Mencari Bakat 2021. Ada Ungu Band, Pasha Ungu, dan juga Ayu Ting Ting yang akan memeriahkan panggung Indonesia Mencari Bakat. Sampai kelewat ya, di Sabtu dan Minggu ini tanggal 8 dan 9 Januari 2022 kita kembali hadir di jam 18.30. Jangan lupa saksikan penampilan peserta favorit kalian, dan juga jangan lupa pot sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa, minggu ini akan hadir Ayu Ting Ting, si cantik berwajah cantik. Dan juga ada Ungu yang akan menemani kita semua di IMB. Jangan sampai terlewat ya. Sabtu 8 Januari 2022 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Trans TV pastinya untuk kita semua. Dan informasi selanjutnya juga di sini masih dengan Ayu Ting Ting yang sedang bersama dan lagi nongkrong-nongkrong cantik ini dengan 5 besar kontestan dari KDI. Nongkrong cantik sama Bu Ayu Ting Ting. Banyak tips dan wejangan dari Bu Ayu buat kelima besar dan challenge-nya juga. Kalian penasaran hasilnya? Nonton aja di Kontes Dangdut Indonesia Senin besok ya. Pastinya seru nih. Wah, sudah diajari sama Ayu Ting Ting, pastinya akan ada sesuatu yang sangat heboh dan juga meriah nih. Oke, sama semua jangan lupa ya, saksikan Kontes Dangdut Indonesia di MNC TV pastinya. Lupa saksikan ya, ada Ayu Ting Ting tentunya ya, agar menjadi dewa juri di Kontes Dangdut Indonesia. Dan pastinya akan ada sesuatu yang sangat seru dan spesial. Informasi selanjutnya nih, dilansir langsung juga dari Lia Putriana 6696. Dimana di sini dari Kompas Jakarta, penyanyi dangdut Ayu Ting Ting berkeinginan kembali menggelar konser tunggal apabila kondisi memungkinkan pada 2002 ini. Sebelumnya konser tunggal Ayu akan dilaksanakan di tahun 2020 dibatalkan karena pandemi karena COVID-19 yang masih belum sepenuhnya mereda. Saya sih pengennya konser sih, pinginnya ya mudah-mudahan corona cepat hilang biar bisa kembali lagi normal negara kita, ucap Ayu Ting Ting dikutip dari kanal YouTube Cumi Cumi. Gantinya penonton sama Rodo itu selalu membagikan kabar terbarunya tentang dirinya juga di media sosial. Dan inilah kegiatan-kegiatan Ayu Ting Ting hari ini yang selalu tampil cantik dan juga mempesona. Dan inilah idola baru dari Ayu Ting Ting, personil dari BTS yang semakin yahut. Oke sahabat semua, inilah kegiatan Ayu Ting Ting hari ini. Semoga bisa memberikan kebahagiaan nih untuk sahabat semua di rumah. Dan inilah tontonan terbaru dari Ayu Ting Ting yang selalu melihat kegiatan Jihoo dan juga Jimin yang selalu tampil ganteng spektakuler. Oke sahabat, jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ambil aduh.